Jadi temuan bagaimana? Saya hanya minta 200 itu dari Pak Agung karena beliau menjadi salah satu guru saya untuk sepak bola, dan saya sudah menceritakan kepada beliau visi misi saya selama akan datang nanti, dan saya juga minta beliau juga untuk ikut membantu saya apabila saya terpilih sebagai ketua PSSI. Saya rasa itu kuncinya, itu aja. Kita harus kepada Pak Agung Merikan guru kami untuk mengurusi sekolah masing. Dan dalam hidupnya ini selalu mendapat tantangan-tantangan. Orang yang lebih banyak bisa mengatasi tantangan itu, saya rasa orang yang lebih bebas. Ya, saya masih ingat beliau di Kongres di Surabaya terpilih jadi ketua umum PSSI. Saya hadir di sini. Baru terpilih jadi ketua umum PSSI. Berapa jam kemudian keluar? SK dari mana? Menpora di Bekukas. Jadi memang penuh dengan tantangan hidupnya. Itu saya rasa yang saya tahu lah. Tapi bisa dikatakan tipe sosok yang tidak mau apa, tidak mau menyerah ya. Seluruh bangsa Indonesia begitu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.